Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channelnya Gepal Gepol 89. Dan di sini Mbak Nafisa akan belajar mengenal nama-nama hewan ya teman-teman ya. Disimak ya teman-teman ya, jangan di skip-skip videonya, biar tidak salah paham ya teman-teman ya. Ini apa namanya adik? Binatang apa ini? Harimau. Harimau, pinter. Ini ya teman-teman, katanya Mbak Nafisa, ini namanya binatang harimau ini teman-teman lu. Seperti ini ya teman-teman ya, binatang harimau. Nah ini ya teman-teman ya, binatang harimau ini. Terus yang kedua, ini binatang apa adik? Ini binatang apa ini? Macan. Macan tutul ini teman-teman. Macan tutul. Iya, ini macan tutul ya teman-teman ya. Seperti ini nih. Jatuh. Iya, sampai jatuh teman-teman tadi ya. Nah, ini teman-teman, ini macan tutul ini ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, ini hewan apa adik? Ini buaya. Pinter, langsung dijawab loh teman-teman ya. Loh ini, seperti ini buayanya. Oh, buayanya warna hijau. Ya, binatang warna hijau buaya ya teman-teman ya. Ini loh, lihat, ada ekornya juga ini. Ini buaya. Oh, ekornya panjang ya teman-teman ya. Giginya tajam ini teman. Jangan main-main loh teman-teman ya, kalau sama buaya bahaya. Ini binatang dimakan nanti teman-teman, bisa dicokot sama dimakan katanya Mbak Nafisa. Terus yang keempat ini binatang apa adik? Singa. Ah, singa, pinter, sudah dijawab ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya, binatang singa. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, singa. Ini singa. Nah, rambutnya ini panjang lebat ya teman-teman ya, kalau singa. Terus ada taringnya juga mulutnya. Nah, ini pemakan daging ya teman-teman ya. Terus yang kelima, ini binatang apa adik? Ini puma. Ini puma ya adik ya teman-teman ya, ini puma ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini bentuknya seperti ini puma teman-teman. Nah ya, bentuknya ngelipat ini teman-teman loh. Iya, kakinya juga ini dibentuk ini. Ini posisi duduk ya pumanya ya teman-teman ya, posisi duduk. Ini termasuk binatang pemakan daging ya teman-teman ya. Ada puma, ada singa, ada buaya, terus ada macan tutul dan harimau ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua kita akan membahas ini teman-teman, binatang pemakan rumput ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini binatang apa adik? Ini kerbau. Nah, ini kerbau ini teman-teman. Nih, ya adik ya. Ini kerbau. Ada tanduknya. Tanduknya panjang ini teman-teman. Oh, ini ya. Iya, bentuknya panjang juga ini kerbau ya teman-teman. Ini apa adik? Ini hewan apa ini? Kambing. Ini kambing ya teman-teman ya, hewan kambing ini. Ini juga pemakan rumput. Lihat tanduknya ini teman-teman. Kambing nanti marah-marah. Iya, nanti marah kambingnya katanya Mbak Nafisa teman-teman. Nah ini binatang apa adik?
Zebra. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kalau zebra. Nah, ini zebra. Zebra itu dia lurus ya, jangan bermain-main. Iya. Iya, teman-teman. Dikasihani ya. Dan teman-teman. Habis itu kita review ini ya teman-teman ya. Ini hewan apa adik-adik? Ini sapi. Ini ya sapi ya teman-teman. Sapi ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jangan dibangunkan kalau sapi lagi tidur, nanti ditanduk ya teman-teman ya, katanya Mbak Nafisa, bahaya katanya. Ya. Nah, ini hewan apa adik? Nah, ini gajah ini teman-teman. Loh, gajah ini teman-teman. Loh, gajahnya besar ini. Ada taringnya, ada telalainya ini ya teman-teman ya. Terus ada kupingnya. Wih, kupingnya lebar ya kalau gajah itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Besar banget. Iya, besar ya teman-teman. Nih gajah itu. Nah, ini adalah hewan-hewan pemakan rumput ya teman-teman ya. Ada gajah, ada sapi, ada zebra, ada kambing, dan ada kerbau ya teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya penjelasan untuk apa hewan-hewan. Lah, ada satu lagi nih teman-teman. Ini hewan apa adik? Domba. Pinter ini domba ya teman-temannya. Nah, seperti ini nih teman-teman, domba. Nah, ini teman-teman domba. Domba ini domba ya teman-teman ya, ini domba. Nah, sudah, sekarang yang terakhir ya teman-teman ya, ini apa adik, hewan apa ini? Rusa ini teman-teman. Nih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini rusa ini teman-teman. Ya. Nah. Tuh. Apa rusa ini? Ya, ini ya teman-teman termasuk hewan pemakan rumput. Nah, terus ini apa ini teman-teman? Ini apa di? Teman-teman juga boleh jawab ya, enggak apa-apa kalau bisa. Ayo dijawab. Ini hewan apa di? Ah, pinter. Katanya badak ini teman-teman. Nah, ini badak ini teman-teman. Loh, badak. Seperti ini ya badak berjulak satu ini teman-teman. Nah. Ini tanduknya ini. Bacem itu. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini anu ya teman-temannya badak. Ini termasuk hewan pemakan rumput. Ada domba, ada gajah, ada sapi, ada zebra, ada kambing, ada kerbau, ada rusa, dan ada badak. Ya teman-teman ya, ada badak. Ya sudah, seperti itu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi untuk pengenalan nama-nama hewan. Jangan lupa di like apabila suka, di like kalau tidak suka, di komen, di subscribe, terus di share ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi. Dadah teman-teman. Bersama channelnya Gebal Gebal 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.